بسم الله الرحمن الرحيم. ها بسم الله حسام وش ذا؟ بسم الله بس بس تحتاج مش خلنا نطلع خلنا نطلع. بسم الله الرحيم. بسم الله وش الحجم ذا؟ بسم الله. Oke guys, seperti biasa kita akan membahas video-video menyeramkan lagi, mulai dari penampakan sosok putih hingga penampakan nenek-nenek misterius di bangunan kosong. Berikut jejak horor telah merangkumnya ke dalam 5 penampakan hantu dan kejadian aneh yang pastinya membuat kalian ketakutan. Satu, sosok putih. Video menyeramkan ini berasal dari pengguna TikTok dengan nama Jen Berari, di mana seorang wanita yang merupakan pemilik akun memberikan rekaman penampakan yang dirinya rekam di halaman rumahnya. Ketika itu di malam hari ia berada di luar rumahnya, tampaknya mendengar suara teriakan yang sepertinya berasal dari dalam hutan. Tapi lihatlah kameranya berhasil merekam sosok aneh yang seperti ini. Perhatikan. You guys hear that? Seperti yang kalian lihat, di dekat pohon tiba-tiba muncul penampakan putih panjang dengan bentuknya yang sangat aneh seperti menyerupai bentuk dari hantu pocong, dan wanita ini sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Dua, penampakan di dalam kamar. Video menyeramkan yang diunggah ke TikTok ini di mana memperlihatkan anak kecil yang sedang asyik berjoget mengikuti lagu yang sedang diputar. Tapi di saat seseorang sedang iseng merekam tingkah anak tersebut, ada sosok aneh misterius yang berada di dalam kamar. Perhatikan. Terekam dengan jelas ada sosok menakutkan yang berada di dalam kamar tersebut. Ia terlihat memiliki rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Namun, masih belum diketahui secara pasti apakah sosok itu adalah hantu atau hanyalah orang. Menurut kalian bagaimana? Tiga, rumah terbengkalai. Video menyeramkan ini berasal dari seorang pria Arab yang bernama Amir, di mana dirinya berdua dengan temannya memutuskan untuk melakukan eksplorasi ke sebuah rumah kosong terbengkalai. Dijelaskan bahwa rumah tersebut adalah tempat angker yang sering terjadi fenomena aneh tanpa sebab. Di awal penelusuran di bagian bawah dan mengecek ke semua kamar yang ada di sana, mereka tidak menemukan apapun yang terlihat mencurigakan ataupun aneh. Lalu memutuskanlah mereka untuk naik ke lantai 2, dan ketika mulai menjelajah ada suatu momen di mana mereka dibuat berlari ketakutan. بسم الله الرحمن الرحيم. ها بسم الله. زين وش ذا؟ بسم الله. بس بس تحتاج مش خلنا نطلع خلنا نطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وش الحجم ذا؟ Mereka dibuat ketakutan karena tiba-tiba saja melihat api di salah satu ruangan di sana. Tidak ada siapapun di rumah itu kecuali hanya ada mereka berdua. Lalu dari mana munculnya api tersebut? Apakah ada orang iseng yang dengan sengaja menakut-nakuti mereka? Tetapi yang pasti kejadian itu sungguh aneh dan sangat menakutkan. Bismillah.
4. Sosok hitam. Video menyeramkan yang diunggah ke TikTok ini, di mana ada seorang pria yang menceritakan tentang pengalaman buruk yang dialami di rumahnya. Dirinya mencoba mengabadikan momen menakutkan tersebut dan berhasil merekam sosok aneh yang mungkin selama ini mengganggunya. Perhatikan. Voy a apagarla porque Nita me está dando. Hay alguien al fondo. Hay alguien al fondo. Hay alguien al fondo. Ya no hay nadie. Ahí está. ¿Pero por qué? Si la prendo desaparece. No hay nada. No hay nada. What the fuck? Terlihat sangat jelas ada sosok aneh yang keseluruhannya berwarna hitam. Hanya terlihat wajahnya yang putih pucat. Dan seketika itu menghilang saat pria ini menyalakan lampu. Lalu kemudian kembali muncul saat lampu kembali dimatikan. Dan lagi-lagi menghilang saat lampu dinyalakan. Jadi, sekarang apa pendapat kalian tentang penampakan sosok hitam ini? Apakah itu hantu atau ini hanyalah tipuan TikTok? Kalian nilai sendiri. 5. Nenek misterius. Video penampakan yang diunggah ke TikTok ini, di mana ada seorang pria yang pada saat itu sedang melakukan eksplorasi ke sebuah bangunan kosong terbengkalai. Namun sayangnya, tidak banyak informasi yang diberikan tentang video ini. Tapi yang jelas pria tersebut dibuat ketakutan karena melihat sosok menyeramkan sebagai berikut. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah Allah. Allah la ilaha. Aduh. Ada penampakan yang menyeramkan yang tiba-tiba saja muncul di depan pria ini. Hanya terekam kamera sepersekian detik sebelum akhirnya menghilang. Sosok itu tampak menyerupai nenek-nenek dengan badan yang bungkuk. Sontak saja kemunculannya membuat pria ini berteriak kaget. Allah la ilaha. Aduh. Nah, sampai di sini dulu video kali ini ya guys. Semoga menghibur dan juga jangan lupa buat subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua ya guys. Terima kasih.